kita ngerasa supaya ini bisa menjadi bentuk kolaborasi yang efektif, itu kan kalau dari ilustrasinya kan udah jelas banget dari gambarnya Febrina. Nah, kita kayaknya tertarik juga untuk menghubungkan ilustrasi tersebut dengan lirik lagunya Ra. Dari lagu Dekat di Hati, di part terakhirnya tuh ada jarak dan waktu tak akan berarti karena kau akan selalu di hati. Hai Kak Rai, Kak Astarayo. Ini sebelumnya kan udah diberitahu juga ya kalau misalnya narasi ngeluarin kartu lebaran lagi di tahun ini. Yes. Dan temanya itu saatnya baikan ya. Kalau kita kan dapatnya pilar reconnect ya Kak. Bagiannya reconnect. Kalau menurutku reconnect di sini tuh untuk jadi refleksi diri sih Kak. Kita waktu itu udah sempat dikasih lihat juga sih kayak karakter-karakter ilustrasinya Febrina seperti apa, dan waktu itu ada beberapa ide juga sebenarnya yang udah sempat terlontar, nggak tahu udah disampaikan ke Febrina aku belum. Kalau misal belum ya abis ini kita bisa kasih tahu mungkin beberapa idenya. Kita ngerasa supaya ini bisa menjadi bentuk kolaborasi yang efektif, itu kan kalau dari ilustrasinya kan udah jelas banget dari gambarnya Febrina. Nah, kita kayaknya tertarik juga untuk menghubungkan ilustrasi tersebut dengan lirik lagunya Ra. Dari lagu Dekat di Hati, di part terakhirnya tuh ada jarak dan waktu tak akan berarti karena kau akan selalu di hati. Menurutku pas sih Kak, memang kebetulan pas juga di boleh aku kali sambil share sharing kali ya Kak? Boleh dong. Jadi ini ilustrasi, sketsa ilustrasi yang udah aku buat ya Kak. Dengan kita ngelihat diri kita yang lain gitu, kayak refleksi diri kan namanya juga. Terus berdamai dengan diri sendiri kayak ngasih butterfly hug. Kopinya bisa ada ditaruh di bawah. Di bawah tengah situ. Iya, yang space kosong. Soalnya pasti, soalnya kan jarak dan waktu tak akan berarti jarak nih, kayak ada kayak semacam jalan yang ke arah tangga itu kan kayak menggambarkan jalan bener. Waktu mungkin sebenarnya kalau bisa nambahin satu lagi elemen di ilustrasi ini mungkin biar lebih hati sih biar lebih menunjukkan mungkin, bahwa gimana ya? Atau ada yang bisa disambung-sambung nggak sih dari kayak si gambarnya yang kalau disambungin jadi bentuk hati, jadi tanpa harus nambahin hati tapi malah nyambungin aja dari salah satu garis-garis yang ada. Kalo itu posisinya center banget kan hatinya, terus hatinya tuh isinya juga dua anak tangga, kayak jembatan antara kita dan hubungan kita bersama orang lain juga. Iya, aku gak kepikiran, bagus banget ini. Iya tuh, boleh. Nanti aku revisi dikit bagian situnya. Karya ini bisa jadi lebih, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Bisa banyak orang yang suka, lalu terinspirasi, dan mungkin hatinya jadi lebih hangat ketika ngelihat. Amin. Yap. Okay. Thank you, Febrina. Thank you juga, Kak Rai, Kak Astakanino. Sama-sama.